Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Mak Nyong nak share satu resepi, iaitu pederi nenas besi utara. Ini adalah resepi keluarga Mak Nyong turun-temurun. So, mari kita tengok bahan-bahannya. Okey, jom kita tengok bahan-bahan untuk masak pederi nenas resepi dari utara. Ini adalah bahan yang penting sekali, nenas. Nenas sepatutnya dipotong bulat-bulat, tapi Mak Nyong belah dua. Okey. Santan. Santan cair. Cair pekat. Tak payah pekat sangat. Rempah kari daging. Sedikit kerisik. Gula merah. Garam. Dan udang kering. So, ni bahan-bahan untuk ditumis. Ada daun kari, rempah tumis, empat macam, bawang merah, bawang putih dan sedikit halia. Okey, jom kita masak. Rempah kari daging. Masukkan udang kering yang sudah direndam. Air. Dengan bayi dia cik air. Kita masukkan nenas. Masukkan kerisik. Masukkan
masukkan santan. Kita masak sampai mendidih. Masukkan sedikit garam, sedikit saja sebab tadi Mak Jan dah letakkan udang kering, dimasukkan sedikit je. Tutup sekejap. Masukkan sedikit air tambahan dari santan. Okey, dah masak. Jadi Nana sesuai dihidangkan bersama dengan ikan pekasam goreng ataupun ikan masin dan sambal belacan.